yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Ih, bunga bangkiku udah tumbuh sekarang, udah berabad-abad ku pupuk. Akhirnya tumbuh juga dia. Bu, Roma pergi dulu ya, Bu. Ayang mau kemana? Ini, Kak, ada kerjaan dikit. Is, ada kerjaan apa, Abang? Maulah adik dikerjain, Bang. Ada kawan, Kak, mau masuk kerja, jadi mau ngurusin itu. Ya ampun, Bang Roma bisa aja lah. Kirain mau masuk ke rumah. Kak Rita ini ada-ada aja. Ya udah Bang, hati-hati ya Bang. Nanti kalau Abang capek bilang sama Dinda biar Dinda kusuk. Alhamdulillah ya Allah, cerah kali hari ini. Makasih ya Allah atas nikmatmu selama ini. Ada-ada aja Kak Rita ini. Aku pergi ya Kak. Iya sayangku, cintaku, my darling. Ih Allah, gemeter rawa-rawa aku nengok dia. Udah. Eh, itu kan anak kosnya Kak Mumu. Kutanya lah, ada nggak Kak Mumu di rumah? Assalamualaikum Bang Roma. Waalaikumsalam Bu. Bang, mau nanya Kak Mumu ada di rumah nggak? Oh ada tadi Bu di rumah, tadi mau masak. Oh di rumah, Abang mau kemana rapi kali? Aku mau keluar Bu, mau bantuin kawan mau masuk kerja di tempat aku juga. Baik ya Bang Roma, kerja di mana Bang? Di pemasaran kosmetik Bu. Ngapain itu Bu Ustadz, kok romantis sekali ngobrol-ngobrolnya. Oh, semoga rezeki Bang Roma lancar ya. Amin Bu, makasih doanya Bu. Parah. Ngapain itu Bu Ustadznya? Gak mungkin. Kok makin gatel nih sama Bang Roma. Ya udah hati-hati ya Bang. Iya Bu, saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak nyangka kok sama Bu Ustadz itu lah. Pat kak Isai laku. Guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam, di belakang Rit, masuk aja. Guys, gak nyangka aku loh guys, tega dia. Kenapa kau, siapa yang tega kali Rit? Is kau ini lah kak, malah kau bahas si Tati. Gak usah malah kau pikirkan kali anti crack itu. Gak ada aku nanya si Tati loh Rita, yang ku tanya siapa yang tega kali. Udah gak usah kau tawari aku makan di rumahmu, gak enak makananmu itu. Pasti kau tahu kan kak, Bang Roma digodain sama Bu Ustadz. Hah? Masa sih Rit? Nanti kau salah tengok. Aku gak nyangka loh kak, Bu Ustadz bermain di belakang kita. Kau tahu kan aku mencintai Bang Roma. Sadar diri Rit, kau itu bolot. Mana mungkin Bang Roma suka sama kau, ya pasti milih aku lah. Kak Mumu di rumah ya? Lihatlah dulu. Kak Mumu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustadz. Masuk Bu, ayo masuk yuk. Iya Kak. Ayo Bu, duduk. Makasih ya Kak Mumu. Iya itu kuenya dimakan ya Bu. Ada apa Ibu datang ke sini? Gini loh Kak Mumu. Minggu depan kita nggak jadi wiridnya di tempat si Joma karena dia dapat musibah. Jadi diganti di rumahnya si Lela, Kak. Untunglah Ibu kasih tahu. Emang kenapa Bu si Joma itu? Nggak tahu lah, Kak. Katanya ada musibah. Oh, yang suaminya dilabrak bencong itu kan, Bu? Itu kayaknya sampai macet kali rumah potong hewan itu. Rame kali orang menengok. Astagfirullahaladzim, Kak Mumu. Itu aib orang. Jangan diumbar-umbar. Mana ada aib orang itu, Bu? Orang banyak kok yang nengok di situ semua. Ngeri kali bencongnya, Bu. Bawa parang dia teriak-teriak. Udahlah itu, Kak Mu. Gak usah dibahas. Yang penting saya ngasih tahu ke sini tempat wirid kita ganti. Iya, Bu. Makasih udah ngasih tahu saya. Tapi, Bu, kayak ngeri kali lah suami si Joma itu kan. Mau masak dia sama bencong kayak gitu? Ya, gitulah, Kak Mu. Saya nggak mau campuri urusan orang lain. Nggak apa-apa loh Bu, kita sekali-sekali menceritain orang. Tapi kan kita menceritainnya nggak di belakang orangnya loh Bu. Kan rame-rame orang itu kemarin ribut-ribut di sana, semua orang tahu.
Iya, tapi nggak bagus kak menceritain orang. Ayo kak, ayo kak, kita datang ibu Ustaz itu tiga kali dia ngerebut Bang Roma dari aku. Ayo kak. Iya Rit, iya, tapi jangan kelancurin juga rumah aku loh. Aku tak mau kalau dipaksa. Kayak suara si Isaya sama si Rita. Kenapa itu berantem orang tuh? Ih seru nih seru. Ayolah Kak Is, kita ke rumah Kak Mumu sekarang ngajak dia. Kita labrak Bu Ustaz. Iya, iya. Tapi kok jangan nangis kayak gini lah. Nanti dikirain orang ada apa-apa loh. Isaya, kenapa si Rita nangis-nangis? Kali Bu Ustaz, tega dia loh. Sakit hatiku. Kenapa Bu Ustaz? Ada apa Is? Katanya tadi dia nampak Bu Ustaz godain Bang Roma. Masa sih Is? Ayolah Kak Ali, kita ke rumah Kak Mumu. Kita ajak Kak Mumu ngelabrak Bu Ustaz. Ya Allah, kok menjadi-jadi gitu Bu Ustaz ya? Suaminya udah gak ada, kok malah cari yang muda. Ih, kau gak boleh kayak gitu nih, gak boleh seujung sama Bu Ustaz. Kan kau belum tahu ceritanya dari Bu Ustaz. Udah cukup lah saya, malah kau suruh pulang aku nyedot WC. Mulutku kecil. Si Tati sana kau suruh mulutnya besar. Ya Allah, kasihannya lah kau ya Rita, padahal kau cinta kali sama si Roma itu. Yaudah, yolah Is, kita kawani dia tempat simu, biar kita tanya Bu Ustaz itu sekalian. Kalian duluan aja lah, aku sesak bokir, nanti aku nyusul abis itu ya. Yaudah cepatlah kau, aku titip ini ku di sini ya. Iya. Nanti pulang ambil. Udah, ayo, ayo, ayo. Ya, ayo cepat, cepat. Biar kita panggil Kak Mumu. Ih, udah diam lah, kau jangan nangis dulu, nanti gak bisa kau cerita sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Kak Ning yang godain Bang Roma. Aku tengok tadi loh dia godain Bang Roma. Apanya kau Rita datang-datang marah? Iya, saya nggak ngerti Kak Rita kenapa Kak Rita marah-marah sama saya. Jadi gini Kakmu, si Rita tadi bilang sama aku, katanya Bu Ustaz goda-godain Bang Roma. Tahu sendirilah kau, ini kan ada suka-sukanya sama si Roma. Iya, dasar kau ya, nggak nyangka aku nengok kayak Ustaz ya. Jahat kau sama aku. Astaghfirullahaladzim, Kak Nining, Kak Rita salah paham sama saya. Udah cukup, Bu Ustaz. Ternyata di balik bajumu yang tertutup ini ada niat busuk deh sama aku. Kak Nining. Iya, Bu. Udah, Bu. Walaupun misalnya memang benar kayak gitu, Nining, Bu bilang aja, iya. Biar dia pun gak sakit hati, kasihan loh, Bu. Astaghfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini ceritanya? Coba Ibu jelaskan dulu sama orang ini. Iya, Bu. Mending Ibu jujur aja lah, Bu. Ceritakan yang sebenarnya kayak mana. Dia Bu Roma. Gini loh, Kak Nining. Tadi saya nanya sama Bang Roma, Kak Mumu ada di rumah enggak? Terus saya nanya, Bang Roma mau kemana? Nah itu, kau dengar Rita, makanya jangan asal kau tuduh aja Bu Ustadz ini. Oh, kayak gitunya ceritanya Bu. Ya ampun, kukira betul yang dibilang si Rita tadi Bu. Jadi Kak Nining, kalau belum tahu kebenarannya, jangan prasangka sama orang. Nanti jatuhnya fitnah dan dosa Kak Nining. Hai itu Ning, kau jangan kebiasaan kau dengar cerita dari sebelah pihak aja. Harus dua belah pihak biar gak timbul fitnah. Lagian kau pun gak usah lah ikut-ikut urusan orang Ning kayak gitu. Tidak! Tidak mungkin kan ini. Ternyata semua ini dibalik otaknya ada Kak Mumu. Jangan banyak kau Rita. Maaf ya Bu, si Rita ini memang suka kali salah paham karena dia lagi ada masalah pendengaran. Iya Bu. Jadi Ibu harus maklum ya. Saya paham kok. Ya ampun Bu Ustaz, aku minta maaf ya Bu. Gara-gara si Rita aku jadi salah paham sama Ibu. Tidak, tidak mungkin Kak Nining, tidak! Tidak! Aku gak suka sama ini semua. Ya udah Kak Nining, gak apa-apa. Ya udah Kak Mumu, saya lanjut lagi ya ke rumah yang lain, mau beritahu yang lain. Iya, iya Bu, iya. Ya udah. Maaf ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Mau kemana kau Bu Ustaz? Hadapi aku! Gak berani kau kan sama aku! Sini! Berani kau sama aku ya? Udah lah, yuk kau pasang aja, kita aja situ. Macam-macam kau sama aku! Ku setrum nanti bibir kau itu ya. Biar jegang tuh bibir kau makin kaku. Star kau. Ya kan Kak Mu? Loh, kemana orang itu? Kak Mu sama Kak Nining. Gimana ceritanya si Rita itu? Gak jelas juga orang itu. Rita, kayak mana ceritanya? Udahlah Kak, udah cukup semuanya. Mau ku jelasin sama kau pun gak nyampe otakmu. Otakmu pun kecil. Apanya kau orang, aku nanya betul-betul kok jawabnya kayak gitu kau? Udahlah Kak, malah kau paksa-paksa pula aku nyedot WC. Aduh gila-gila kau. Udah gak aku.
Mana ada aku nyuruh kau sedot WC. Dasar kau ya janda stres, janda gila, janda pau kau, janda kesepian. Kok jadi emosi aku nengok dia? Rolling 1, 2, 3 action. Apanya kau Rita marah-marah? Iya Kak Rita, saya nggak ngerti kenapa Kak Rita marah-marah. Berapa? Rolling 1, 2, 3 action. Astagfirullahaladzim Kak Rita, Kak Nining, Kak Rita itu salah paham. Salah paham. Salah nanam. Kamera rolling 1, 2, 3 action. Ini loh Kak Nining, tadi saya nanya Mas Roma, nanya Kak Mumu ada di rumah enggak? Terus saya nanya Kak Roma pulang. Kak Roma, 1, 2, 3, action. Ya ampun Bu, maaf ya Bu, gara-gara cerita tadi salah paham. Ya aku minta maaf ya Bu. Tidak mungkin. Kamera rolling 1, 2, 3 action. Udahlah Kak, udah cukup semuanya Kak. Mau ku jelasin apapun nggak percaya. Kamu.